Aksi geng motor kian beringas. Bukan sekedar kenakalan remaja, kini para geng motor telah menjurus melakukan tindakan kriminal. Penyerangan, pembegalan, hingga penjarahan kerap kali dilakukan para anggota geng. Tidak hanya pembinaan, tindakan tegas dengan hukuman juga harus diberikan agar menimbulkan efek jera bagi para anggota geng. Perilaku geng motor sudah sangat meresahkan masyarakat. Jika terus dibiarkan, gue khawatir masyarakat yang gerak akan main hakim sendiri. Jika itu terjadi, akan banyak lagi korban berjatuhan. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Al Afandi 11. Izin lapor Pak Polisi. Sekelompokan maling beraksi di Jalan Rawa Kuning, Cakung, Jakarta Timur, membuat resah warga. Mohon patrolinya, Pak. Laporan selanjutnya dari Sekar Dani 9. Lapor Pak Polisi. Sering terjadi aksi pencurian motor di Jalan Tanjung Gedong Grogol, Jakarta Barat. Mohon patrolinya, Pak. Dan laporan selanjutnya dari Anton 77. Lapor Pak Polisi. Masih sering balapan liar terjadi di Jalan Lingkar Tandas Kayu, Jawa Tengah. Mohon ditertibkan, Pak. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.